Ya, tadi saya didampingi Ibu Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan juga Ibu Kanit dari Polres. Kita sudah mengklarifikasi ya kejadian yang sempat ramai kemarin. Ada laporan bahwa 3 orang siswi SMK di Tangsel yang sedang magang di Kelurahan Jombang itu menjadi korban pencabulan, bisa disebut seperti itu, pencabulan dan pelecehan seksual. Dan pelakunya ini memang benar adalah salah satu tenaga honorer yang bekerja di Kelurahan Jombang. Tadi saya udah komunikasi, langsung telepon pihak kecamatan dan juga lurah, langsung lurah Jombangnya saya telepon juga. Sedang diadakan sidang di sana, di kecamatan kedisiplinan, dan membenarkan pihak kecamatan tadi, Pak Sekcam langsung membenarkan bahwa ya bisa dibilang yang tadinya terduga ya memang benar melakukan perilaku tersebut. Artinya beliau sudah mengakui gitu ya? Ya, ada pernyataan tertulis dan kata Pak Sekcam tadi mengakui, tapi ada mengelak tidak separah yang diberitakan. Nah, saya nggak percaya. Saya pengen tahu secara langsung. Tadi ngobrol sama yang korban gitu kan. Hasilnya apa tuh? Ya memang seperti apa yang diberitakan gitu. Saya nggak percaya begitu aja orang ngomong pembelaan bahwa saya tidak melakukan seperti apa yang enggak. Ini adalah kejahatan yang sangat fatal menurut saya dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Apalagi orang ini orang yang sudah sangat dewasa gitu. Usianya di atas 50 tahun. Melakukan pencabulan terhadap anak di bawah usia 17 tahun. Yang satu anak umur 16, 16 dan 17 tahun. Ini yang adik D ini ya, dia usianya 17 tahun. Saya bilang, jangan khawatir, kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan akan mendampingi proses ini, bawa ke proses hukum. Alhamdulillah ada perwakilan dari Pak Kapolres, Ibu Kanit, bagian perlindungan anak juga ya. Nah, ini akan kita bawa kerana hukum. Awalnya memang laporan ini dari Satgas kita di Kelurahan, Satgas Perlindungan Anak di Kelurahan Jombang. Itu melaporkan koordinasi sama ya P2. Oh, ke ini dulu ya, ke UPT dulu. Nah, ke UPT baru diproses salah satunya ke pihak kepolisian gitu. Jadi ya memang kemarin seperti itu dan alhamdulillah ditindak cepat. Hari ini juga orangnya sudah dipanggil dan saya sudah minta melakukan pemecatan kontraknya. Tolong dan jangan pernah orang itu diterima lagi di lingkungan Pemkot Tangsel gitu. Dan ini harus dibawa ke ranah hukum. Tadi malam pesan Pak Wali Kota, saya tanya ke Pak Wali Kota, Pak kira-kira apa arahannya? Pidanakan gitu. Bawa ke ranah pidana, karena ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa diterima di Tangerang Selatan. Kita berharap di Tangsel ini kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tapi ini ada kejadian yang dimana pelakunya itu ya honorer gitu. Ini sangat memalukan. Bang, situasinya kejadiannya dilaporkan pada pekan lalu ya Bang? Yeah. Baru mencuat kemarin. Apa sih Bang yang mempengaruhi Bang? Ya ini kan berproses, kita pendalaman terus kan. Pendalaman dan ternyata kesimpulannya bahwa kejadian ini benar terjadi gitu kan. Ya memang ada keraguan kata anaknya. Jadi pihak sekolah ini sayang. Ini tolong semua pihak sekolah di Tangerang Selatan, kalau ada anak sekolahnya, muridnya itu melaporkan, tolong segera direspon dan percayakan kepada kita gitu. Pemerintah Kota Tangsel itu nggak bakal pernah melindungi orang-orang yang kayak gitu. Kepolisian juga pasti melakukan tindakan cepat gitu. Jadi salah berpikir bahwa tidak enak apa, jangan. Justru kami akan mendorong gitu. Ini kerana pidana gitu. Kalau memang ada kejadian seperti itu, jadi kita berkomitmen gimana melindungi anak-anak kita lah dari predator seksual gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi saya harap kepala sekolah dorong gitu. Jangan malah takut dan lain sebagainya. Hilang rasa takut itu lah. Kalau di Tangsel ini nggak ada gitu. Laporkan gitu kalau ada kejadian seperti ini. Pelaku ini dipecat. Next step adalah
kita mendampingi korban-korban ini, tiga korban ini untuk dibawa ke ranah pengadilan. Biar nanti pengadilan yang membuktikan kan. Kalau dia tidak mengaku ya silakan, biar di pengadilan dibuktikan saja. Itu adalah proses yang seadil-adilnya lah untuk korban itu. Tapi tadi korban gimana Pak? Melihatnya Pak? Ya ada problematik ini yang akan kami terus dampingi dari dinas terkait. Saya bilang saya hibur lah, dalam arti saya pertama minta maaf terutama kepada keluarga korban, kepada korban atas nama pemerintah Tangerang Selatan. Kami sangat menyesali kejadian seperti ini yang dilakukan oleh oknum ya, oleh penjahat seksual itu. Dan yang kedua, saya yakinkan bahwa kami akan selalu melindungi semua anak-anak yang menghadapi kasus seperti ini. Jadi jangan takut, saya langsung yang akan turun. Pak Wali Kota langsung memberikan instruksi kepada kami, sudah jelas gitu. Dan yang ketiga, tadi saya bilang kamu pintar lah, kamu udah hampir 2 bulan nih magang kan, dia dari November awal sampai nanti 14 Januari magang. Sekarang udah dipindahin, bukan di Kelurahan Jombang lagi. Udah pindah tempat anak-anak ini, udah gak di tempat itu lagi. Saya bilang, yaudah nanti kamu kalau lulus dari SMK, biar kamu kerja aja di jadi honorer di kita, jadi TKS di pemerintahan Kota Tangsel. Nanti setelah biar lulus didampingin ya, biar kamu itu hebat, kamu berani menyuarakan kebenaran dan kamu berani. Jangan ini supaya jadi contoh buat teman-teman kamu lain di sana yang menjadi korban juga gitu. Kita nggak tahu, bukan di Tangsel saya, mungkin di luar daerah sana, supaya ini jadi contoh gitu. Dan kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan sekali lagi memberikan apresiasi buat anak ini. Ya saya bilang, udah kamu nggak usah khawatir kalau kamu nggak cari kerja di luar, udah. Artinya bakal dijamin pekerjaan. Ini anak tukang soto. Anak tukang soto dia itu, jangan mikir bahwa anak yatim, anak tukang soto, ibunya jadi tulang punggung. Jangan berpikir bahwa orang miskin itu tidak bisa melapor di Tangerang Selatan. Kita selalu backup gitu. Selama dia ada di ranah lingkungan Kota Tangerang Selatan, siapapun, mau KTP Tangsel atau bukan, ya kita akan selalu dampingi gitu. Ya kan? Dan juga kepolisian juga pasti akan melakukan tindakan gitu. Nah, salah satu apresiasinya ya tadi saya bilang, udah kamu kerja aja. Nanti apa sama Bu Herati gitu kan? Biar nanti di bidang perlindungan perempuan anak gitu kan, spiritnya sama atau seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir untuk kerja di pemerintahan, karena saya komitmen diberantas lah di pemerintahan ini orang-orang yang seperti